Laku di situ, Bang. Laku di situ. Jam berapa, Bang? Itu di mana, Bang? Tadi, Bang. Pak, tadi am solo lagi di luar. Ini merah nih, Pak. Oh, nodongnya di bawah. Oh, kiping maaf ya. Oh. Ambil penyimpan, Bang. Ingin, Bang, infonya ada kasus perampokan atau gimana, Bang? Terima kasih. Jadi untuk para warga dan masyarakat, jelaskan bahwa pada malam hari ini di wilayah hukum Polsek Kelapa 2 Polres Tangerang Selatan, tepatnya di Giant Gading Serpong dan juga di Hotel Fame Betsaida, Rumah Sakit Betsaida Gading Serpong, memang telah terjadi adanya suatu tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka dengan inisial SD, yang dimana melakukan penodongan terhadap beberapa warga atau masyarakat yang ada di tempat tersebut. Sekarang sudah kita amankan pelaku tersebut dan juga sedang kita lakukan pemeriksaan secara intensif dan juga tentunya pemeriksaan ini harus kita dalami karena kami mendapat keterangan awal bahwa memang dari tersangka atau yang bersangkutan ini memang sedikit mengalami gangguan kejiwaan karena yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa sedang dalam tahap proses pengobatan ya, atau dengan tahap proses dia mengikuti bimbingan terkait mental dan psikisnya ini. Pelaku bawa SMP, Bang? Punya, Bang? Ya, jadi memang betul untuk pelaku membawa senjata namun bukan senjata api. Jadi senjata yang dibawa ini adalah senjata airsoft gun yang dimana dilakukan penodongan ya dengan menggunakan senjata tersebut. Kronologisnya seperti apa, Dan? Jadi kronologis dari keterangan awal yang kami dapat, karena ini baru saja kami memang amankan dan kita periksa. Jadi kronologis dari beberapa saksi yang ada di Giant Gading Serpong dan juga di Hotel Fame. Jadi yang bersangkutan ini menenteng senjatanya sambil mengangkat ke atas ya, di parkiran Giant Gading Serpong. Kemudian setelah ada orang yang melihat, ya dikarenakan kekhawatiran itu adalah senjata betulan, sehingga orang ini panik dan berteriak-teriak. Kemudian dari parkiran Gading Serpong, ulangi Giant Gading Serpong tersebut, pelaku langsung menuju Hotel Fame. Di mana di Hotel Fame itu pelaku sempat duduk-duduk di lobi, kemudian dia menargetkan resepsionisnya untuk dijadikan korban. Di mana resepsionis ini langsung didatangi oleh pelaku dan ditodongkan senpi, ulangi senjata airsoft tersebut ya, dengan dia meminta sejumlah uang. Setelah itu kita dilaporkan dari Polsek Kelapa 2 Polres Tangerang Selatan, kami langsung menuju TKP dan mengamankan pelaku. Dan dari keterangan awal yang bisa saya jelaskan bahwa untuk sementara keterangan awal pelaku ini mengalami gangguan kejiwaan. Namun tentunya kita harus memastikan betul dengan surat keterangan medis yang harus dipertanggungjawabkan. Asal muasal softgun itu, Bang? Masih kita dalami. Jadi untuk saat ini karena kejadian juga baru, masih kita dalami semua keterangan, baik itu dari saksi-saksi maupun juga dari pelaku dan juga korban yang menjadi petugas resepsionis di Hotel Fame. Pelaku berapa orang, Bang? Pelaku satu, inisial SD ya. Satu orang pelaku. Sempat menembakkan softgunnya? Tidak. Jadi hanya ditenteng-tenteng saja airsoft gun ini. Kemudian dia menuju ke Hotel Fame, ke lobi. Di lobi yang bersangkutan mencari waktu untuk melakukan aksinya. Kemudian di situ
setelah terjadi aksi dia menodong salah satu resepsionis di Hotel Fame Gading Serpong. Dua lokasi bang ya? Dua lokasi tapi satu titik ya. Jadi Gading Serpong, ulangi, Giant Gading Serpong itu dengan Hotel Fame itu satu tempat, bersebelahan pas. Dari keterangan yang bersangkutan, dan juga kalau kita mau melihat dari aksinya itu, ketika awal dia datang ke parkiran langsung menenteng-nenteng senjata.